Kembang ini kan punya tanah, kan punya hutan, itu ada gambar. Ada festival film Papua kelima di Biak. Nana Papua dong bikin film, dan juga punya kreativitas lain. Dong buat gelang tangan, seperti apa kita lihat. Selain dong pemutaran film, pagi-pagi dong juga ada buat gelang. Saya mau bilang kamu, mari kita datang dan saksikan kreasi Nana Papua. Lebih jelas kita kunjungi dorang. Mendekati para lelaki Papua yang setiap hari ini mereka melakukan memproduksi sebuah film, dan inilah suasana yang ketika pemutaran film dan mereka mendokumentasikan cerita-cerita orang Papua, masyarakat yang tersembunyi, yang sudah hampir punah. Bahkan mereka selalu mendokumentasi wilayah, dan ini mereka kumpul, ini berbeda wilayah yang mereka ada kumpul. Bagaimana salah satu temannya yang dalam hal ini bisa membuat sebuah gelang yang terbuat dari sagu, sagu itu dipotong dan diambil dia punya kulitnya. Ikut dia punya siku ini. Dia di atas ini saya baru di atas. Nanti nak semua sudah cepat atau melatih apa? Teman-temannya untuk bisa genap dua-dua baru. Jai. Bagaimana proses untuk membuat sebuah gelang tangan? Ini gelang tangan ini biasa ditaruh semacam biasa adat, bahkan yang lainnya atau pisau. Pisau itu terbuat dari dan ini harus dikembangkan. Mereka selalu terinspirasi membuat film, tapi satu hal lain pagi hari ketika seharinya mereka terlepas ini dia di dalam sini ada di luar. Iya, pada saat tanggal 5 Agustus 2022 dan ini aktivitas pagi yang mereka duduk sama-sama sambil melatih dan cerita bagaimana proses-prosesnya yang dilalui sehingga menjadi sebuah gelang yang terbuat dari karya-karya mereka sendiri pagi hari pada saat Festival Film Papua kelima. Dan mereka berada di kota Biak, kota Karangpanas, tepatnya di gedung Diklat MPRRI Biak yang lama. Gedung itu gedung bangunan tua dari masa pemerintahan Belanda dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Sementara ini menjadikan Diklat tempat Diklat RRI Kabupaten Biak Numfor, saudara. Dan inilah kira kreativitas dari anak-anak muda Papua. Selain mereka produksi film, mereka juga mencoba untuk inovasi baru atau inovasi-inovasi lain. Orang tua kerja, tetapi mereka juga kembali ke situ dan melatih diri mereka untuk bisa berproses untuk melepas masuk keluar, masuk keluar. Ya, kalau mau bilang ini ada dua lingkaran, tiga lingkaran, bahkan begini, sampai enam lingkaran yang mereka ada proses. Satu demi satu, akhirnya mereka juga sama-sama bisa terproses dengan baik. Itu yang dapat saya bisa berbagi di kota Karangpanas, yaitu kota Kabupaten Biak, Numfor, terdapat di Papua. Ya, mungkin itu yang saya bisa berbagi lewat cuplikan pendek ini. Terinspirasi, silakan monitor atau yang ini memberikan komentar-komentar di channel YouTube saya. Demikian. Pertanyaan, bro. Biasa.